Minggu ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membawakan rangkaian informasi yang seru dan menarik guys, hanya di Roda Indonesia Luar Biasa. Kota Jakarta membuat gue dan sebagian orang lain yang ngerasa bosen nih guys. So, untuk weekend kali ini gue milih jalan-jalan keluar kota nih guys. Nah, sekarang gue lagi ada di Granny's Nest Cafe, tempatnya di Jalan Pulau Sebuku, Tanjung Baru, Bandar Lampung. Penasaran kan gimana dalamnya? Yuk, ikutin gue! Granny's Nest Cafe juga sering disebut dengan romantic cafe karena desain interiornya mengusung tema shabby chic guys. So bisa dilihat sendiri kan gimana adem sekali guys. Nah, menu-menunya ditawarkan juga menarik dan gak kalah unik dengan kafe-kafe yang lain guys. Dan menu yang disajikan juga lengkap dari appetizer, main course, dan dessert. Nah, untuk menu hits kali ini nanti JJ akan nyobain mie terbang-terbang atau flying noodle. Lo bayangin guys, mie yang biasanya lo makan dengan saus, sambal, dan kawan-kawan yang lainnya bisa terbang. Kan unik tuh. Terus ada menu terbaru dari Granny's Nest Cafe guys, yaitu Cilok Syahrini. Penasaran kan guys? Gue mau icip-icip dulu ya, tapi sebelumnya gue mau keliling-keliling tempat ini dulu nih. Gue penasaran, ikutin gue yuk! Desain di kafe ini memang sangat unik dan berbeda dari yang lainnya guys. Terlihat di setiap ruangannya memiliki desain dan tata ruang yang berbeda-beda nih. So, buat kalian yang suka nongkrong-nongkrong dan foto-foto dengan kawan-kawan dan teman-teman semuanya, gue saranin nih datang ke Granny's Nest Cafe Bandar Lampung. Nah, sekarang gue mau coba nih foto-foto dulu ya. Sekarang gue lagi sama salah satu pengunjung di Granny's Nest Cafe. Yuk kita kenalan yuk. Halo Mas, siapa namanya? Mahes. Oh, Mahes di sini guys. Mas nanya-nanya boleh ya? Boleh. Seberapa sering sih Mas berkunjung ke Granny's Nest Cafe? Kalau gue sih lumayan sering, Mbak, nongkrong di sini. Oh, berarti termasuk pengunjung aktif ya? Iya. Untuk menu favoritnya Mas? Kalau gue sih nih suka nih makanannya sop buntut. Sop buntut. Kenapa pilih sop buntut? Karena ini Indonesian food banget gitu. Oh, jadi suka yang ala-ala Indonesia gitu ya. Kalau untuk minumannya?
Mojito Mint. Mojito Mint. Itu rasanya gimana, Mas? Soal rasa sih jangan ditanya, Mbak. Seger banget rasanya. Oh, seger banget. Pantesan Masnya suka ya. Biasanya berkunjung ke sini sama siapa nih, Mas? Bareng temen-temen nongkrong sih biasanya ke sini. Oh, suka nongki-nongki gitu ya, nongki bareng ya sambil selfie-selfie gitu kan. Oke. Guys, terbukti kan Granny Nescafe itu tempatnya nyaman dan romantis, guys. Jadi seru nih buat nongkrong-nongkrong bareng sama temen, sahabat atau pacar. Oke, Mas Mahes, thanks udah ngobrol-ngobrol. Guys, gue jadi enggak sabar nih buat nyobain menu makanan yang unik-unik gitu, yang ala-ala gitu deh. So, sebelum makanan kita datang, saksiin dulu ya cooking class berikut ini. Guys, back again with me Dita on cooking class. Kali ini kita mau bikin cupcake coklat. Nih bahan-bahannya udah ada di sini. Kita pakai 6 butir telur. Telurnya kalau misalnya dari freezer harus dinginin di suhu ruang dulu, jangan langsung dipakai, nggak boleh bikin kue pakai dingin. Ini gulanya langsung masukin, terus emulsifiernya tambahin. Setelah semua masuk, bahan-bahannya kita mix. Sampai kental. Nah, ini udah jadi adonannya nih. Kita siap mau masukin ke paper cup-nya. Biasanya pakai scoop buat ice cream. Satu scoop aja. Nah, setelah selesai, sekarang cupcake-nya kita siap baking. Yuk! Nah, sekarang ini cupcake yang sudah jadi tadi kita panggang. Kita mau hias dengan fondant. Jadi deh cewek dan cowok cupcake. Nanti kita lanjutin lagi untuk satu keluarganya ya. Guys, now you are watching Roda Indonesia with
Chef Mira tuh Farisya. Wow, seru banget ya guys. Tadi kita udah lihat ada JJ di Granny's Nest Cafe yang udah ngenalin kita banyak banget cupcake-cupcake-nya yang seru-seru dan lucu-lucu. Nah guys, kali ini banyak banget anak muda yang suka mengandungi kopi. Kenapa ya kira-kira? Pastinya karena kopi itu memiliki aroma dan rasanya yang khas nih guys. Ngomong-ngomong soal kopi, Ratu sekarang udah ada di tempat nongkrong yang pas banget buat kalian semua ngopi. Di mana ya? Ratu udah ada di Keiko Bahagia. Nah, Keiko Bahagia ini guys ada di Jalan Legend Rio Cudu nomor 48 Bandar Lampung. Jadi buat kalian semua yang suka ngopi, langsung aja datang ke Keiko Bahagia ini. Keiko Bahagia ini dirilis oleh dua anak muda yang pencinta kopi guys. Jadi nggak salah dong kalau ada tempat ngopi sekeren ini. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Ratu pengen nyobain kopi asli dari Keiko Bahagia. Guys, kalau kalian mau ke Lampung, kalian harus tahu yang namanya kain tapis. Karena kain tapis ini merupakan salah satu ciri khas kota Lampung, guys. Kain tapis ini merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung, baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam semesta. Oleh sebab itu, munculnya kain tapis ini ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah pada kesempurnaan teknik tenun maupun cara-cara memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat. Kain tapis ini adalah pakaian wanita suku Lampung, guys, yang berbentuk kain sarung dan terbuat dari tenun benang kapas dengan motif atau hiasan bansugi, atau dengan menggunakan benang perak, dan bisa juga dengan menggunakan benang emas dengan cara disulam. Nah, tapis Lampung ini termasuk kerajinan tradisional, guys, karena peralatan yang digunakan dalam membuat kain dasar dan motif-motif hiasnya masih terbilang sederhana dan dikerjakan oleh para pengrajin. Kerajinan ini dibuat oleh wanita, baik ibu rumah tangga maupun gadis-gadis, yang pada mulanya untuk mengisi waktu senggang dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral, guys. Seiring perkembangannya, banyak yang berinovatif membuat kerajinan yang diaplikasikan dengan kain tapis, seperti tas-tas cantik ini. Berbagai tas cantik ini dibuat dengan mengaplikasikan kain tapis ke dalam sebuah tas yang terbuat dari pandan, kulit sapi, atau bisa dengan material lainnya. Tergantung pada pokok bahan yang akan digunakan. Berbagai macam motif kain tapis ini bisa diaplikasikan dengan menggunakan manik-manik atau mute-mute agar terlihat lebih cantik dan menarik. Wow, keren banget ya guys, di segmen Karya Indonesia kali ini menampilkan keindahan dari pembuatan kain tapis yang pastinya bakal mempercantik pemakainya. Dan juga tadi ada tas-tas yang lucu-lucu dan cantik-cantik yang pastinya Ratu bakal langsung pesen ke tempatnya, guys. Oke, sekarang di depan Ratu udah ada kopi yang tadi udah Ratu pesen, ada espresso kopi Lampung dan juga cappuccino. Dan ditemenin sama rolled bread, guys. Oke, kalau gitu Ratu langsung mau nyobain espresso kopi Lampungnya ya. Jadi guys, espresso kopi Lampung ini beda banget sama kopi-kopi lainnya. Jadi di espresso kopi Lampung ini rasanya agak sedikit pahit guys, karena rasanya ini ada dark chocolate-nya. Tapi jangan salah, ada sedikit manisnya juga. Jadi buat kalian semua pecinta kopi, boleh langsung cobain espresso kopi Lampung di Keiko Bahagia. Terus juga Ratu mau nyobain kopi yang kedua, ada cappuccino. Yuk, Ratu langsung coba. Jadi aroma dari cappuccino di Keiko Bahagia ini guys agak sedikit creamy, terus juga rasanya agak sedikit seperti rasa tebu guys. Jadi manis dan juga pastinya ada sedikit rasa coklatnya. Jadi buat kalian semua yang suka rasa coklat, boleh langsung pesen cappuccino di Keiko Bahagia. Sebagian besar perkebunan kopi
kopi di dataran tinggi Lampung terpusat di daerah Lampung Barat, Lampung Tengah, dan juga Tanggamus, guys. Lo bakal diajak snorkeling bareng Eko dan seru-seruan di sana. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Roda Indonesia luar biasa. Halo guys, roda wisata kali ini kita mau menuju ke Pulau Mahitam. Sekarang gue berada di Pelabuhan Ketapang. Tapi tenang, gue gak bakal naik kapal ke sana. Gue bakal jalan kaki, nyusurin pesisir pantai yang putih. Tapi gue di sini gak sendiri guys. Gue bakal ditemenin pengunjung yang ada di sini yang bakal menuju ke sono juga. Come on, ikutin gue guys. Let's go. Guys, sebelum kita menuju Pulau Mahitam, kita harus melewati hamparan pasir. Tapi sebelum sampai hamparan pasir, kita harus lewatin ini dulu. Let's go. Alright guys, akhirnya kita sampai di Pulau Mahitam. Ya lu tahu, sekarang kita lagi berada di bawah mercusuar. Mercusuar nih paling terkenal di Mahitam. Tapi ya, gua mau langsung snorkeling. Ayo ikutin gua. Baru-baru ini, Pulau Mahitam dibuka untuk umum guys, karena memang keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Selain keindahan bawah lautnya yang luar biasa, Pulau Mahitam ini pun terkenal dengan mercusuarnya. Kalian bisa melihat keindahan Pulau Mahitam dari atas mercusuar ini. Ya guys, dahulu bawah laut Pulau Mahitam ini gak cantikan sekarang. Dahulu bawah laut Pulau Mahitam ini ada banyak karang yang mati akibat dari banyaknya aksi pengeboman yang terjadi. Selain itu, populasi ikan pun juga jarang. Nah, tapi saat ini Pulau Mahitam telah berubah. Keindahan bawah lautnya sangat cantik dan terawat. Ikan-ikannya juga sangat banyak sekarang, guys.
guys, keren banget. Lo harus cobain snorkeling di Pulau Mahitam. Terumbu karangnya tuh warna-warni. Lo tahu ada ikan Nemo? Lo harus cobain. Radio Indonesia, luar biasa. Kita akan coba. Nah guys, itu tadi karya Indonesia yang udah dibawain sama temen gue, Ratu, dan roda wisata oleh Eko. Wah, seru banget ya roda wisata kali ini. Nah guys, di depan gue sekarang ada makanan-makanan yang udah gue pesen tadi ya. Sekarang kita icip-icip ya. Nah, ini untuk cilok Syahrini ya. Oke. It's so yummy guys. Jadi dalam ciloknya itu ada daging-dagingnya gitu, ada beef. Beef apa atau chicken ya, guys? Oh, chicken, guys. Kita singkirin ya. Untuk banana split sekarang. So smoothie. Ini guys, ini cocok banget, seger banget kalau cuacanya lagi panas gitu ya. Makanya cobain cepetan deh kesini, keburu abis loh. Nah oke, yang berikutnya kita... Ini ya guys, flying noodle. Di sini ada telur puyuh. Ada yang pastinya ada noodle-nya. Ada chicken, ada vegetables-nya juga. Kita icip ya. Oke. Spicy guys. Oke. Sekarang gua mau nyobain dessert-nya dulu ya. Ini namanya churros guys. Ini menu favorit di sini loh untuk dessert-nya. Dan ini ada sausnya. Cara makannya gini. Ambil. Lihat guys. Gila. Bener-bener enak guys. Endes bener. Nah sekarang untuk drinkingnya ada Oreo cookies. Kita cobain ya. Segar banget guys. So guys, gue benar-benar puas banget jalan-jalan ke Lampung dan mampir ke tempat ini, Granny Nes Cafe. Jangan lupa datang ke sini ya guys. Oke, kesimpulannya di Granny Nes Cafe ini, yang pertama, tempatnya nyaman, bersih, hygiene, dan romantis-romantis gitu guys. So jangan lupa datang ke sini ya. Thank you so much guys udah nonton Roda Indonesia di weekend kali ini. Dan pastinya gue bakal punya informasi yang lebih seru dan menarik lagi hanya di Roda Indonesia Luar Biasa. Bye bye. Kita buktikan.
yang terbuang. Kita akan coba untuk